Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, petani pisang gado-gado Waru Sidoarjo. Sahabatku semua, dimanapun berada, di samping kegiatan saya sehari-hari di kebun pisang, ada kesempatan untuk ngisi lahan saya isi dengan tanaman atau buah yang lainnya supaya bisa ada tambahan hasil, sahabatku. Contohnya seperti ini, sahabatku. Saya lagi mau bibit ini. Ini pohon anggur pohon. Nah, ini. Ini kebetulan indukannya sudah besar, mau saya kembangkan, saya cangkok-cangkok. Biar banyak untuk bibitnya. Ini sahabatku, lihat bisa kita lihat videonya ini. Nah, ini sahabatku, ini pohon namanya buah anggur pohon yang kebetulan ini buahnya sudah habis ya. Ini satu pohon ini bisa ada berapa, ini bisa puluhan mungkin kalau di yang kecil-kecil yang seperti ini, bisa mungkin kalau dicangkok bisa dapat banyak ini untuk bisa dikembangkan. Nah, sambil ngikuti ini sahabatku, jangan lupa subscribe dan like dan tekan tombol lonceng di channel saya ini. Ini sahabatku banyak sekali ini, bisa nanti bisa dijadikan kebun bibit. Nah, kebun bibit lain-lain buahnya. Nah, itu. Nah, itu aja sahabatku. Nah, ini sebagai gambaran untuk bisa mendapatkan hasil tambahan di samping kegiatan menanam pisang, sahabatku. Ini masih banyak lagi. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini sahabatku, banyak lagi. Dari bawah sampai ke atas bisa dicangkok nanti, sahabatku. Nah, itu aja sahabatku semua ya. Sekalian dimanapun berada. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi sahabatku dan saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani pisang gado-gado. Yes.